turut serta menyokong pemerintah dalam hal pengendalian harga bahan pokok di pasaran. Korem 063 Sunan Gunung Jati menggelar Bazar Murah, Selasa 14 Maret 2023. Kegiatan bertajuk Bazar Murah Koperasi Korem 063 Sunan Gunung Jati Peduli Masyarakat Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tersebut digelar di lapangan olahraga Makorem 063 Sunan Gunung Jati Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan Rim 063 Sunan Gunung Jati. Kolonel Infantri Dan Rakca mengatakan, mendukung program pemerintah menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok dan membantu masyarakat menjelang bulan Ramadan, pihaknya menggelar Bazar Murah. Dalam rangka untuk mendukung program pemerintah stabilkan harga-harga kebutuhan sembako masyarakat dan kebutuhan lain menjelang puasa Ramadan. Dijelaskannya lebih lanjut, pihak tersebut antara lain perbankan seperti BJB dan BTN. Selain itu ada juga dukungan dari Indofood serta instansi terkait lainnya. Dan Rem menjelaskan, komoditas yang disediakan dalam bazar murah tersebut yakni mulai dari beras, minyak, mie instan, telur, gula dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu, salah seorang warga yang berbelanja di bazar murah, Liz Hayati mengatakan, kegiatan seperti pasar murah ini sangat membantu. Sebab harganya jauh dibandingkan harga di pasaran, contohnya saja beras, di sini ia membeli dengan harga Rp9.400 per kilogram. Dari Cirebon, Hasan Hidayat melaporkan.